Takkan selalu. Pastiku merasa. Hai Bor, jumpa lagi bersama kami di Noah Histeria, tempat nongkrongnya para sahabat Noah. Buat sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, biar makin rame. Oke, kita lanjut. Setelah tertunda selama 5 tahun lamanya, akhirnya kini Noah kembali melanjutkan proses rekaman album Second Chance. Album ini nantinya akan berisi lagu-lagu Peter Pan yang telah diaransemen ulang oleh Noah. Namun, ada kemungkinan akan ada 3 lagu Peter Pan yang tidak masuk dalam album tersebut, dikarenakan salah satu penciptanya adalah mantan personil Peter Pan. Lagu apa sajakah itu? Tonton video ini sampai habis. Jari-jari pemegang hati hidupku yang baru. Dan kini ku biarkan masa lalu. Lagu yang pertama ada lagu dengan judul Masa Lalu Tertinggal. Lagu dari album Bintang di Surga ini diperkirakan tidak akan masuk dalam album Second Chance. Lagu ini diciptakan oleh Ariel dan ex Peter Pan Indra, dan pada bagian lirik, Indra sendiri yang menciptakannya. Karena alasan inilah, lagu tersebut diperkirakan tidak akan masuk di album Second Chance. Yang kedua, ada lagu dengan judul Aku, dari album Bintang di Surga juga, pada bagian lagu dan lirik diciptakan oleh Ariel bersama mantan personil Peter Pan yaitu Andika. Lagu ini, kemungkinan tidak akan masuk di album Second Chance. Dan yang terakhir, ada lagu Jauh Mimpiku. Lagu dari album Alexandria ini juga diperkirakan tidak akan masuk album Second Chance dikarenakan pemilik hak pencipta lagu. Lagu ini diciptakan oleh Lukman dan mantan personil Indra, sedangkan liriknya diciptakan oleh Reza dan Andika. Itulah 3 lagu Peter Pan yang kemungkinan tidak akan masuk di album terbaru Noah Second Chance. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya masalah kepemilikan lagu sehingga 3 lagu tersebut tidak masuk di album Second Chance. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin berkembang dan semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video. Kalian luar biasa. Cek.